والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana di dalam kitab ini beliau mengumpulkan 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-16, yaitu hadis yang berbicara tentang wasiat untuk tidak marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, berilah wasiat kepadaku. Nabi bersabda, janganlah marah. Orang itu pun mengulangi permintaannya berkali-kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam diri manusia terdapat tiga kekuatan atau tiga potensi yang akan menentukan karakter dan yang akan menentukan akhlak dan moral setiap orang. Tiga kekuatan ini adalah, yang pertama, kekuatan yang dinamakan nafsu syahwani, yaitu syahwat. Yang mana kekuatan inilah yang menjadikan orang dapat merasakan lezat, selera, nikmat, dan lain sebagainya seperti makan, minum, menikah, dan lain-lainnya. Dan jika kekuatan ini tidak digodok, tidak dilatih, tidak ditempa, ya, dan tidak dikendalikan, maka dia akan mengendalikan pemiliknya. Sehingga apa yang terjadi? Maka apabila seseorang telah dikendalikan oleh kekuatan ini, maka karakternya itu akan lebih mirip kepada karakter hewan, di mana semua tujuan, semua perhatiannya tertuju kepada bagaimana dia dapat melampiaskan syahwatnya, mendapatkan kelezatan dan kenikmatan. Dan tentu di sana, ya, orang akan terbawa kepada kehancuran. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan amarah atau nafsu amarah. Dan dengan nafsu ini orang seringkali cenderung sombong, ya, mempunyai ego tinggi, mau menang sendiri, mau berkuasa, ya, dan lain sebagainya. Dan kekuatan ini juga kalau seandainya tidak dilatih, tidak dikendalikan, maka dia akan menguasai pemiliknya. Sehingga apa yang terjadi? Maka orang yang dikuasai oleh nafsu ini, maka karakternya akan lebih mirip dengan karakter binatang buas. Dan kerap kali kekuatan ini atau potensi ini atau nafsu ini akan membawa orang kepada kehancurannya, di mana dia akan dipaksa oleh nafsu ini untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan binasa dan sengsara di dunia dan di akhirat. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah kekuatan akal. Nah, maka apabila kekuatan akal ini yang kuat, maka dia akan dapat mengendalikan kedua kekuatan tadi. Sehingga kedua kekuatan tadi dapat diarahkan dan dapat digunakan pada tempat yang benar. Ya, karena amarah itu adalah ibarat, Imam Ghazali mengibaratkannya ibarat anjing.
Ya, anjing kalau kita dapat latih, maka kita akan dapat menggunakannya untuk berburu. Ya, berarti amarah pada intinya bukan sesuatu yang hina pada dirinya sendiri, tetapi dia akan hina ketika seseorang itu dikuasai oleh nafsu amarah. Ya, begitu juga dengan nafsu syahwat. Kalau dia gunakan dengan benar, dia dapat menguasai, maka dia akan dapat meletakkannya pada tempat yang benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk, ya, bahkan di antara ajarannya adalah kita menikah. Kalau tidak ada nafsu ataupun kekuatan tersebut, maka kita tidak akan dapat menikah. Oleh sebab itu, dengan kekuatan ini kita akan dapat mencapai ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kapan? Apabila kita dapat mengendalikannya, yaitu dengan kita menguatkan kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan akal. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk dapat mengendalikan kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan nafsu amarah. Ya, dan tentu ini bertujuan sebenarnya untuk mencerdaskan atau untuk mempertajam kecerdasan emosional kita. Ya, karena kecerdasan inilah yang akan dapat, ya, dengan kecerdasan inilah kita akan dapat menjalani kehidupan dengan benar. Maka ketika kekuatan kedua ini, yaitu gejolak amarah itu, ya, membara, maka kita harus menahannya. Dan jangan kita menyerah. Kita harus melawannya dan jangan kita mengalah. Sebab kalau kita kalah, ya, maka kita akan diperbudak oleh nafsu amarah. Sehingga kita akan terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menahan amarah adalah merupakan sifat terpuji. Ya, merupakan sifat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala agungkan daripada seorang mukmin. Ya, dan itu adalah merupakan salah satu sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimiina al-ghayza wal 'aafiina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Qadi At-Tannukhi di dalam kitabnya Al-Farju Ba'da Shiddah menyebutkan suatu kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai ibrah. Dan kitab ini juga dan kisah ini juga disebutkan oleh Imam Al-Jauzi di dalam salah satu kitabnya. Yang inti daripada kisah ini adalah suatu hari salah seorang budak dari Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum melakukan suatu perbuatan yang layak untuk mendapatkan hukuman dan sanksi. Dan Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali sangat marah dengan perbuatan budak tersebut, sehingga dia memerintahkan kepada pembantunya dan mengatakan, pukullah dia. Tetapi sebelum budak ini dipukul, dia mengatakan, ya Sayyidi, alam tasma' ila qawlillahi subhanahu wa ta'ala wal kazimina al-ghayza wal afina anin nas, qala afautu anka. Wahai Tuanku, tidakkah engkau mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Lalu Sayyiduna Al-Hasan Ibn Ali mengatakan, sudah, aku tahan amarahku. Dan budak ini nampaknya bukan budak yang bodoh. Dia adalah budak yang cerdas. Melihat kepada wajah tuannya yang masih memerah
disebabkan karena menahan amarahnya. Dia pun mengatakan, ya sayyidi, alam tasma' ila qawlillahi subhanahu wa ta'ala wal'afina 'anil nas. Wahai tuanku, tidakkah engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, dan orang-orang yang memaafkan dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya Sayyidina Husain mengatakan, ya, aku maafkan kamu. Afautu anka. Akhirnya budak ini pun masih belum terhenti sampai di sana. Ketika melihat wajah tuannya itu sudah reda dan tidak ada tanda ataupun sisa-sisa daripada tanda amarah, dia pun akhirnya mengatakan, ya sayyidi, alam tasma' ila qawlillahi ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin. Tidakkah engkau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya Sayyidina Al-Husain mengatakan, anta hurrun liwajhillah. Waqad zawwajtuka jariyatan li wa 'alayya nafaqatukuma. Akhirnya Sayyidina Al-Husain mengatakan, ya sudah, engkau aku merdekakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di sana, aku nikahkan dengan budak perempuanku dan aku akan membiayai pernikahan kalian dan menafkahkan kalian selama kalian atau di dalam menjalani kehidupan kalian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana ketika seseorang dapat mengalahkan nafsu amarahnya, seperti di dalam kisah yang baru saja kita dengarkan, di mana nafsu amarah tersebut terkadang dapat menjadi pupuk bagi pohon, ya, yang mana pohon ini nanti akan menumbuhkan buah yang manis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pada diri kita karakter-karakter yang buruk, dan sebenarnya itu tidak bertujuan sama sekali untuk menghinakan kita. Tetapi tujuannya mungkin itu adalah sebagai salah satu cara mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ataupun mengangkat derajat kita. Karena karakter-karakter buruk itu sebenarnya adalah ibarat tangga yang akan kita injak untuk dapat sampai kepada derajat setelahnya. Oleh sebab itu, bagaimana orang akan sampai kepada derajat, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kadhimin al-ghayz, orang-orang yang menahan amarah, kalau dia tidak mempunyai nafsu amarah, kalau dia tidak mempunyai karakter ini. Dan tidak akan ada makna daripada kesabaran kalau seandainya tidak ada kemarahan. Ya, tetapi kemarahan ini ataupun karakter-karakter buruk ini harus di bawah kendali kita, sehingga kita yang akan mengarahkan, sehingga karakter-karakter yang buruk tadi dapat berubah menjadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.